السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين سحرمتي. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya dari tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yaitu ayat yang ke-108 dan 110 sampai 110. Qala Allah Ta'ala: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? Wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله innallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan kalimat am turidun, apakah kalian menginginkan an tas'alu rasulakum, untuk meminta kepada rasul kalian seperti apa yang pernah Musa diminta sebelumnya. Kalimat soal maknanya meminta, dan demikian pula termasuk di dalamnya meminta jawaban, juga soal. Jadi kadang soal maknanya meminta, kadang soal maknanya bertanya. Barakallahu fikum. Dalam bahasa Arab sama. Yas'alu asya'a, meminta perkara-perkara. Demikian pula yas'alu ka'an kada, maknanya bertanya. Maka di sini meminta atau bertanya kepada rasul kalian seperti apa yang pernah diminta kepada Musa. Wa man yatabaddalil kufra bil iman, dan siapa yang mengganti, lebih memilih kekafiran daripada keimanan, faqad dhalla, maka dia telah sesat. Sawa'as sabil, dengan kesesatan yang jauh. Qala Syekh Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman,
yanha Allah al-mu'minin awil yahud bi an yas'alu rasulakum. Allah melarang orang-orang yang beriman, demikian pula melarang Yahudi untuk menuntut, meminta kepada Rasul mereka sebagaimana yang pernah dituntut kepada Musa sebelumnya. Wal muradu bidzalik, yang dimaukan dengan itu adalah as'ilatut ta'annud. Yang dimaksud dengan pertanyaan di sana atau permintaan di sana adalah permintaan dalam bentuk ta'annud wal i'tirad. Ta'annud adalah mempersulit, i'tirad adalah menentang. Seperti pertanyaan mereka, kalau engkau memang benar-benar Rasul, coba belah bulan. Kalau engkau memang benar-benar Rasul, coba turunkan kitab dari langit langsung, kami ingin melihatnya. Kalau engkau benar-benar Rasul, alirkan mata air di negeri kami. Kalimat-kalimat yang merupakan tuntutan-tuntutan yang sudah pernah terjadi kepada Musa alaihissalam, dan akibatnya adalah mereka dilaknat. Akibatnya mereka terkena sa'iqah, terkena sambaran petir atau suara yang dahsyat sehingga mereka semuanya tersungkur mati. Qulina'azakumullah. Apakah kalian meminta pada Rasulullah SAW apa yang pernah diminta pada Musa? Apakah kalian menuntut kepada Rasulullah dengan tuntutan-tuntutan seperti mereka menuntut Musa alaihissalam? Sebagaimana Allah kabarkan dalam ayat lain, yas'aluka ahlul kitab an tunazzala alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arina Allah jahratan. Mereka meminta kepadamu ahlul kitab agar diturunkan pada mereka kitab langsung dari langit, langsung dari langit. Maka kata Allah, faqad sa'alu Musa, mereka dulu pernah meminta pada Musa, pernah menuntut pada Musa, akbaru min dzalik, lebih besar dari itu. Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahratan, coba perlihatkan kepada kami Allah secara langsung, kami ingin melihat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, akbar. Tuntutan Yahudi, tuntutan Bani Israel kepada Musa, akbar, lebih besar lagi. Meminta ingin melihat Allah langsung. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meminta apa yang kalau dibuka untuk kalian akan menjelekkan kalian. Ini juga sama sebagaimana kita katakan tadi, meminta, kalau meminta jawaban maknanya adalah bertanya. Jangan kalian bertanya dengan sesuatu, dengan asya'a, dengan pertanyaan-pertanyaan yang intu bedalakum tasu'ukum, yang kalau dijawab justru memberatkan kalian. Sebagaimana pertanyaan beberapa sahabat, apakah haji itu tiap tahun? Rasulullah enggak menjawab. Bertanya lagi, Rasulullah enggak menjawab. Sampai turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum. Jangan tanya perkara-perkara yang kalau dijawab akan menjelekkan kalian. Kalau Rasulullah SAW jawab iya, siapa yang mampu? Kalau dijawab na'am, tiap tahun, siapa yang bisa? Qul inna a'udzubikumullah. Jangan memberatkan. Kalaupun ada yang bisa, akan berat. Dia orang kaya, bisa tiap tahun haji. Berat apa enggak berat bagi dia untuk tiap tahun haji, tiap tahun haji. Apa yang telah diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Apa yang didiamkan, biarkan. Artinya silakan kerjakan, silakan tidak, bebas. Mudah toh?
Inilah kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan kerjakan. Yani enggak perlu bertanya kalau ini, kalau itu, kalau begini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Kalau ini boleh enggak? Kalau itu boleh enggak? Semua ditanya. Apa yang diperintahkan kerjakan? Apa yang dilarang tinggalkan? Apa yang dibiarkan biarkan sebagai mubah? Jangan dipertanyakan. Kalau dijawab akan memberatkan kalian. Khamilun na'azakumullah. Kadang-kadang seorang dai, seorang ustaz, seorang guru ingin memberikan bitadarruj. Ingin memberikan pelajarannya bitadarruj dengan bertahap. Ini dulu, kemudian ini, kemudian ini. Dan biasanya mereka memiliki rahmah, memiliki kasih sayang, mengajarkan ini dulu, baru ini. Kenapa? Khawatir memberatkan. Ternyata di tengah majelis itu ada orang yang seperti ini tadi, yang senangnya nanya. Baru diajarkan tauhid. Bagaimana? Hukum jenggot. Ya nanti akan dibahas. Bagaimana Ustaz, boleh enggak nyukur jenggot? Ya nanti akan dibahas. Ini orang-orang awam yang baru belajar ini. Maksam yang tadi jawab. Taib dijawab. Oh, tidak boleh. Kalau pakaian Ustaz, bagaimana kalau di bawah mata kaki? Tanya lagi, bagaimana Ustaz kalau duduk di depan apa di tempat majelisnya Ahlul Bid'ah? Bagaimana kalau kita hadir di kajian? Akhirnya gurunya bingung. Kenapa? Ini banyak orang-orang yang sedang ingin diajari secara bertahap. Ini dulu, baru ini, baru ini. Tapi dengan pertanyaan tadi, tuplak semuanya. Maka mereka terasa berat. Kok repot banget ya agama ini. Kenapa? Karena imannya belum beriringan, belum bersama. Baru awal sudah dikasih yang sekian banyak perkara-perkara. Khonibina azakumullah, biarkan ustadznya yang mengajarkan akan menyampaikan suatu saat. Dia akan sampaikan satu persatu. Ini dulu, baru kemudian ini, baru kemudian ini, baru kemudian ini. Barakallahu fiikum. Jangan ngerepotkan gurumu. Jangan membuat repot gurumu. Biarkan. Siap. Apa yang diberikan, kamu tinggal buka mulut. Ya ini kalau disuapin, A. Iya kan? Jangan, enggak, kalau yang itu, yang ini. Jangan. Apa yang disuapkan kepadamu, makan. Apa yang belum, mungkin akan disampaikan besok. Mungkin akan sampaikan nanti. Mungkin akan sampaikan pada waktunya yang pas. Barakallahu fikum. Sehingga, la tas'alu an asya'a intubdalakum tasu'kum. Jangan bertanya perkara-perkara yang kalau dijawab akan menyulitkan kalian. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Qalat Syekh Sa'd rahimahullah. Fahadihi wa nahwuha. Ayat-ayat yang seperti ini dan yang sejenisnya. Perhatikan dua ayat tadi. Yang satu, Allah ceritakan tentang permintaan Bani Israel ingin melihat Allah. Arinallaha jahratan. Itu juga soal, permintaan. Demikian pula tas'alu an asya'a, bertanya perkara-perkara yang belum waktunya disampaikan, itu juga sama, pertanyaan atau soal. Fahadihi wa nahwaha hiyal manhiyu anha. Pertanyaan-pertanyaan sejenis inilah yang tidak boleh atau tidak dianjurkan. Ya, ini imma yang tidak perlu ditanyakan atau memang perlu ditanyakan tapi belum waktunya. Nanti pada waktunya. Atau pertanyaan yang tidak berkait. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya dengan satu pertanyaan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, jawabannya nanti. In waqa, kalau terjadi. Awaqa, apakah terjadi? Belum, nanti kalau terjadi. Bagaimana hukumnya sholat di bulan, madhabnya kemana? Nanti kalau kamu sudah ke bulan saya jawab. Para ulama enggak mau menjawab pertanyaan seperti itu. Dan memasukkannya kepada golongan pertanyaan la tas'alu in tubdalakum tasu'ukum, atau pertanyaan dalam ucapan Rasulullah SAW, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim.
Sesungguhnya binasanya orang terdahulu karena banyaknya pertanyaan mereka. Kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka. Waktilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Sehingga para ulama membahas pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan membinasakan yang seperti apa. Ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, banyak tanya. Yang mana? Ini tadi jenis-jenisnya. Pertama, permintaan-permintaan tuntutan. Ya. Kalau memang benar, coba begini. Kalau memang coba begini. Ini jelas. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang tidak diperlukan. Ya. Tentang zat Allah, kayak apa? Istiwanya Allah. Ya. Imam Malik ya, tertunduk marah. Ya. Sampai berkeringat dingin. Ya. Beberapa saat orang-orang ketakutan. Apa yang akan dikatakan oleh Imam Malik? Ya. Fasurriya, ketika belum tersadar, beliau mengangkat kepalanya dan menyatakan bahwasanya istiwanya Allah di atas arasnya sudah mafhum. Tingginya Allah di atas aras. Iman padanya harus, wajib. Dan kayak apanya, enggak ada yang tahu. Dan pertanyaan tentangnya adalah pertanyaan bid'ah. Akhij hadal mubtadi', keluarkan sang mubtadi' ini. Diusir orang yang bertanya tadi. Karena pertanyaan-pertanyaan yang su'alut ta'annud namanya. Su'al ta'annud. Demikian pula pertanyaan yang belum waktunya, dalam artian belum terjadi. Kalau nanti manusia ke bulan, sholatnya bagaimana? Awaka, apakah terjadi? Belum. Hatta waka. Nanti, kalau sudah terjadi. Kata Imam Ahmad dan para ulama, enggak menjawab. Para imam menyatakan nanti. Saya jawab, kalau sudah terjadi. Khamilina a'azakumullah. Dan juga pertanyaan yang kalau dijawab akan menyulitkan. Biarkan. Barangkali mereka ingin memberikan kepada kalian bertahap semakin lengkap, semakin lengkap, semakin lengkap, semakin sempurna, maka biarkan. Apa yang mereka sampaikan diterima, dan apa yang para ulama bimbingkan diterima, dan apa yang tidak, maka tidak. Maka pertanyaan ada dua. Su'alut ta'annud dan su'alul mustarsyid. Soal al-mustarsyid. Adapun soal al-mustarsyid dijawab oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Amma soalul istirsyad wa ta'allum fa hadha mahmudun qad amara Allah bihi kama qala ta'ala. Adapun pertanyaan minta bimbingan, pertanyaan minta ilmu karena ingin dia mengerjakan amalan tersebut, fa hadha mahmudun, maka ini perkara yang terpuji. Bahkan Allah perintahkan, qad amara Allah bihi. Kama qala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Wa yuqarriruhum 'alaihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan takrir, menyetujui dan menyatakan dengan kalimat fas'alu, tanyakan. Kalau kalian tidak tahu, tanyakan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan tentang khamr. Allah takrir, Allah setujui, buktinya Allah jawab dan Allah muat dalam Al-Qur'an. Allah masuk ke dalam Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan hilal, bulan sabit. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid. Itu semua soal mustarsyid, soalut ta'allum, pertanyaan minta ilmu. Dan tentunya ini mahmud, terpuji. Walamma kanatil masail al manhiya 'anha madmumah, qad tasil bi sahibiha ila al kufur, qala wa man yatabaddal al kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan siapa, kata Syekh Sa'd rahimahullah, dan ketika pertanyaan-pertanyaan ta'annud tadi bisa mencapai kekafiran. Bisa mencapai kekafiran. Seperti pertanyaan Bani Israel pada Musa. Coba kalau engkau memang benar. Aku ingin melihat, atau kami ingin melihat Allah secara nyata. Ini kekufuran. Kenapa? Karena dalam kandungan pertanyaan itu ada penentangan. Maknanya saya gak percaya. Sampai lihat sendiri. Kufur. Ada pun orang-orang yang muttaqin, ciri-cirinya mereka beriman pada yang gaib.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bil ghaib, mereka beriman pada yang gaib. Adapun mereka, kami enggak mau percaya sampai kami bisa melihat Allah secara langsung. Artinya kamu kafir, kan begitu. Atau seperti kaum musyrikin yang meminta pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau engkau memang benar-benar rasul, coba minta pada Allah untuk membelah bulan. Ketika dituruti, kemudian Allah kabulkan, bulan terbelah dan bukit Thawr itu di antara belahan bulan, tengah, sebelah di sana, sebelah di sini. Undur, kata Nabi, lihat, Allah telah membelah bulan. Apa jawaban mereka? Hadza sihru ibni Abi Kabsyah. Ini sihirnya anak tukang kambing, kata mereka. Na'udzubillah min hadzal kufur. Wa ma mana'a an-nasa an yu'minu id ja'ahumul huda wa dan tidaklah menghalangi mereka untuk beriman, mengikuti hidayah, kecuali karena apa yang ada pada di hati mereka dari penentangan-penentangan. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Mereka tidak menentangnya kecuali setelah datang kejelasan, setelah datang rasul. Tidak mau beriman kecuali nanti kalau sudah turun azab, kata Allah. Enggak bakal beriman kecuali sudah turun azab, baru mereka akan percaya. Walamma kanatil masail almanhiya anha madzmumah, dan karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu tercela dan qad tasil bisahibiha ilal kufur, bisa mencapai pelakunya kepada kekafiran, maka Allah katakan wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang mengganti, lebih memilih kekufuran daripada keimanan, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Thumma akhbara an hasad kathir min ahlil kitab. Kemudian Allah khabarkan tentang dengkinya, hasadnya kebanyakan ahlul kitab. Wa annahum balagat bihimul hal, dan bahwasanya keadaan mereka sudah mencapai puncaknya. Annahum waddu law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka sangat berharap untuk bisa mengembalikan kalian setelah keimanan menjadi kafir kembali. Mereka bikin gerakan abis asal bukan Islam. Bikin gerakan abis. Yang penting bukan Islam. Asal bukan Islam. Kamu mau jadi kafir Kristen boleh, mau jadi Yahudi enggak apa-apa, mau jadi Majusi enggak apa-apa, mau jadi Syiah Rafidhah enggak apa-apa. Yang penting kafir. Ini hasad, dengki. Yahudi mendukung aliran Syiah Rafidhah. Kenapa? Apakah cocok? Bukan. Bukan cocok. Yang penting orang-orang beriman ini kembali kafir. Bentuk kekafirannya apa saja? Wa da katsirun min ahli al-kitab an yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka sangat ingin kalau mengembalikan kalian kepada kafir lagi. Datang dua tokoh Yahudi ke Mekah. Ditanya oleh orang-orang musyrikin, bagaimana pendapat kalian wahai ahli al-kitab tentang orang yang mengaku nabi ini? Jawaban Ka'b ibn al-Ashraf dan satu lagi pendeta terkenal juga menyatakan, antum ahda minhu, kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada orang ini. Siapa kalian? Musyrikin. Padahal sejak awal dia dulu sebelum datangnya Nabi, sebelum datangnya Rasul, selalu mengancam-ngancam musyrikin. Nanti ketika datang Nabi, kami akan perangi kalian musyrikin bersama Nabi kami. Karena musuhnya para anbiya adalah kalian para musyrikin. Tapi ketika benar-benar datang seorang Nabi dengan membawa kitab, membawa ayat-ayat dan membawa bukti-bukti, menyatakan musyrikin lebih mendapatkan hidayah.
Artinya kalian tetap syirik aja enggak, lebih bagus daripada ngikut dia. Hasadan min 'indi anfusihim. Ini karena hasad, karena dengki yang ada pada mereka. Wa sa'u fi dzalik, mereka berupaya dalam masalah itu. Wa amalul makaid, mereka mengerjakan berbagai macam tipu daya, tipu daya. Wa kaiduhum raji' alaihim, dan tipu daya mereka kembali pada mereka. Kama qala ta'ala, wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu 'alal ladina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Kata mereka, sesama mereka, berkata sekelompok mereka dari ahli alkitab, berimanlah dengan bersama orang-orang yang beriman kepada Nabi tersebut siang hari saja, sedangkan di akhir malam atau di akhir siang kufur, kufur lagi. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, kembali kufur. Wa hadha min hasadihim as-sadir min 'indi anfusihim, dan ini adalah hasad mereka, kedengkian mereka yang muncul dari hati mereka, bahwa mereka memang dengki, benci. فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِمُقَابَلَةِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ غَايَةَ الْإِسَاءَةِ بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ وَالصَّفْحِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Dan Allah SWT memerintahkan mereka untuk menghadapi kejelekan mereka, kejahatan mereka yang غَايَةَ الْإِسَاءَةِ, yang setinggi-tinggi kejelekan, بِالْعَفْوِ, dengan memaafkan, dengan memaklumi. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Wajar mereka orang demikian, wajar mereka orang kafir, wajar mereka kufar. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sampai Allah datangkan perintah-perintahnya. Setelah ini ada kejadian, orang kafir bikin karikatur, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW, dan di sana mereka berbuat begini dan begitu. Apa kita katakan? Itu bukan barang baru. Orang kafir mencela Nabi Muhammad SAW sejak Rasulullah SAW masih hidup. Mereka sudah mencerca, mengatakan majnun, menyatakan syair, menyatakan kalimat-kalimat lain. Dilanjutkan oleh orang kafir setelahnya, 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 sampai hari ini. Tidak berubah. Enggak ada sesuatu yang baru. Qunibidina'azakumullah. Kalau mau dikatakan ada sesuatu yang baru adalah provokatornya, yang ingin agar kaum muslimin melanggar penguasa kemudian memberontak, memaki-maki. Kaum muslimin yang saya hormati, agar melanggar syariat Allah SWT, agar membunuh kafir-kafir yang dalam keadaan tidak ikut apapun di sini. Ini pelanggaran dari syariat. Karena Rasulullah SAW mengancam, man qatala mu'ahid, mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang mu'ahad, terikat janji, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang membuat karikatur di sana, yang dibunuh, tukang telur di sini. Pemilik warung sebelah, yang dibunuh, apa salah dia? Ini khunibnina'azakullah, itu perbedaannya. Bahwa sekarang banyak mereka-mereka yang merupakan provokator untuk kaum muslimin melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Nah, dan saya yakin tujuan mereka itu agar kaum muslimin marah, kemudian bertindak dengan tindakan-tindakan yang tidak tepat, atau tindakan yang melanggar agamanya sendiri, dan kemudian mereka akan menuduh, lihat teroris, lihat pengacau. Padahal mereka yang pengacau. Aslah taufik wal hidayah. Fa amarahum Allah bi muqabalatihim bimadha? Bis-safhi. Hatta ya'ti Allah bi amrihi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Maklumilah mereka sampai datang perintah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Tsumma ba'da dzalik atallahu bi amrih iyyahum bil jihad. Setelah itu Allah perintahkan mereka untuk berjihad. Wa syafallahu anfusahumul mu'minina minhum, maka Allah sembuhkan jiwa-jiwa orang beriman dari mereka. Fadhlillahi'azakumullah. Awalnya disuruh sabar, awalnya disuruh memaklumi, tunggu sampai datang perintah Allah. Tunggu sampai datang perintah Allah. Bagaimana hati kita? Berat atau tidak berat? Berat. Kita jengkel, kita marah, dan itu marah yang syar'i. Marah yang memang wajar disyariatkan oleh Allah SWT untuk benci pada mereka, tapi tidak boleh bertindak apa-apa. Berat. Sampai kemudian turun perintah untuk memerangi mereka. Ketika mereka sudah layak diperangi. Yusfi sudura qaumin mu'minin. Menyembuhkan hatinya orang-orang mukmin. Khonibina a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita contohkan tadi, tahapan-tahapan. Di Mekah, para sahabat jengkel, marah dengan orang-orang yang mengganggu, menyiksa, memusuhi. Apa kata Allah? Kufu aydiyakum. Kufu aydiyakum. Tahan tangan-tangan kalian. Ya Rasulullah, kami ini rijal. Kami orang-orang pemberani. Kami kaum yang biasa perang. Biarkan kami lawan mereka. Jangan. Kufu aydiyakum. Tahan tangan-tangan kalian. Taib. Sampai ketika sudah hijrah ke Madinah, baru turun ayat Allah SWT. Jahidul kufar wal munafiqin waghlub alaihim. Perangi mereka. Turun ayat perang. Adapun orang-orang yang fi qulubihim marad, yang di hati mereka ada penyakit, ketika disuruh tahan, tahan, tahan tangan kalian, enggak terima. Kenapa kita jadi pengecut dan penakut? Ini masyayikh ini jaban. Syekh-syekh kita ini penakut. Kata siapa? Kata mereka khawarij. Kata kaum sesat khawarij. Termasuk Usama bin Laden. Yang datang kepada Syekh Mukbil untuk ngajak perang melawan penguasa. Dijawab, lah mereka muslimin. Mereka tidak halal darahnya. Dijawab, kana mukbilan. Wal'an mudbira. Ya dulu mukbil, sekarang mudbir katanya. Dulu maju, sekarang mundur. Dicerca oleh mereka. Kufu aydiyakum. Marah. Merasa kami pemberani, kami siap perang. Kenapa? Pengecut, penakut, dan seterusnya. Giliran sebaliknya. Ketika sudah turun perintah, perangi mereka. Fatwanya masyayikh semuanya menyatakan perang. Malah jangan, sebaiknya kita damai saja. Tidak saling mengganggu. Tidak saling menyerang. Tidak saling. Ajib. Disuruh untuk sabar, maksa minta perang. Di sisi lain disuruh perang, malah damai dengan mereka. Memalukan sekali. Adapun mu'minin, kapan diperintah sami'na wa ta'ala. Kapan diperintahkan oleh Allah untuk sabar? Sabar. Kapan diperintahkan oleh Allah perangi mereka? Perangi mereka. Maka ketika melihat orang-orang yang Allah katakan jangan perangi mereka, mereka kafir zimmi, mereka kafir mu'ahad, mereka adalah kafir yang musta'min, tidak boleh diperangi. Sabar. Itu orang beriman. Ketika kufar menyerang kaum muslimin dengan fisik, maka kita perangi mereka. Kita lawan mereka. Ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bedakan kafir yang harbi dengan kafir yang mu'ahad, kafir dhimmi atau kafir musta'min. Maka ikhwanu na'azakumullah, diawali dengan kalimat fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Sabar. Sabar, maklumi mereka, maafkan mereka, biarkan. Jangan dilawan dengan fisik. Masih berharap kalau-kalau mereka mau beriman. Masih berharap kalau-kalau mereka mau percaya.
Tetapi kata Syekh, sampai kemudian turun ayat memerintahkan untuk jihad. Setelah turun ayat jihad, maka Yahudi, sebagian mereka diusir, sebagian mereka disembelih ketika berkhianat dalam perang Khandaq, yaitu Bani Quraidah. Laki-lakinya yang dewasa disembelih, perempuan dan anak-anak menjadi tawanan perang. Dan sebagian mereka dalam keadaan mereka diusir dari bentengnya, keluar mereka dengan terhina. Hadirin a'azakumullah, ini keadaan mereka Yahudi. Faqutilu man qutilu wasturqu man isturqu au istarqu wa ajlau man ajlau atau faqatalu man qatalu wastarqu man istarqu wa ajlu man ajlau. Sebagian mereka diperangi, sebagian mereka ditawan, dan sebagian mereka diusir setelah jihad jazabilillah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Tsumma amarahum Allah Subhanahu wa taala bil istighal fil waqtil hadir. Allah perintahkan mereka untuk menyibukkan diri mereka di waktu tersebut bi iqamatish shalah, untuk menegakkan salat. Wa itaiz zakah, untuk mengeluarkan zakat. Wa fi'la kullil qurabat, dan melakukan semua qurabat, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah-ibadah. Wa'adahum annahum mahma fa'alu min khair fa innahu la yadhi' aw la yadhi' 'inda Allah. Dan memberikan janji, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa mereka apapun yang mereka kerjakan dari kebaikan-kebaikan sekecil apapun enggak akan sia-sia, enggak akan hilang, tercatat di sisi Allah dan ada balasannya. Bal yajidunahu 'indahu wafira, bahkan akan didapat di sisi Allah secara sempurna, muafiran, dan dibalas dengan sempurna. Qad hafizahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Innallaha bima ta'maluna basir, karena Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Demikian Allah kabarkan kepada mereka agar mereka salat, beribadah, mengeluarkan zakat, dan sibuk dengan ibadah. Jangan pedulikan ucapan-ucapan mereka, ucapan kufar. Mereka dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti itu keadaan mereka, memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, maka kapan para ulama membimbing kita untuk berperang? Perang. Kapan mereka membimbing kita untuk sabar? Sabar. Karena mereka a'lamu, mereka a'lam, mereka lebih alim, mereka lebih mengerti daripada kita istimbat hukum-hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah. Nasallahu taufik wal hidayah. Wa nasallahu salamah wal afiyah. Wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Amin. Natafi bihadha. Wa barakallahu fikum. Subhanakum bihamdika, la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.